Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di 2021 Ide Channel. Channel yang berisi tentang ide-ide kreatif dan tentunya bermanfaat ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara membersihkan wajan kosong dengan cuka. Nah, seperti ini kondisinya. Ini wajan yang sudah kosong ya. Sini sudah dicuci dengan sabun cuci piring tentunya ya, tapi masih seperti ini, masih kotor ya, masih berkerak seperti ini. Nah, pertama kita teteskan cukanya seperti ini, kita teteskan ya, kita teteskan secukupnya, terus kemudian kita ratakan ya, ratakan dengan apa saja ya, dengan spon kawat atau dengan yang lain, terserah Anda ya. Setelah rata semua, kita diamkan beberapa menit ya, tapi di video kali ini saya langsung bersihkan ya. Jadi lebih bagus lagi didiamkan ya beberapa menit ya, biar benar-benar meresap dan benar-benar merata ya. Jadi nanti membersihkannya akan lebih gampang lagi. Oke, kita langsung gosok saja seperti ini. Ini saya agak percepat ya, biar tidak makan waktu yang begitu lama. Seperti ini kita gosok saja dengan spon ya, dengan spon kawat atau yang lain. Ini mudah sekali ya, ini mudah terangkat ya, kotorannya mudah sekali terangkat seperti ini. Ini sudah mulai kelihatan bening. Ini sangat mudah sekali, hanya dengan cuka ya, cuka ya. Hanya dengan cuka beberapa tetes saja sudah bisa membersihkan dengan sangat mudah ya. Ini bisa Anda contoh ya, bisa Anda praktikkan di rumah, sangat mudah sekali. Jika Anda punya panci atau punya wajan yang gosong atau berkerak, silahkan Anda bersihkan dengan cuka ya. Hasilnya seperti ini, nah ini asli ya. Kita siram dengan air, nah ini kotorannya kelihatan ya, itu terangkat kotorannya. Sangat ampuh ya, sangat mudah sekali. Hanya dengan cuka beberapa tetes saja, sudah bersih kinclong seperti ini ya. Sangat bagus sekali, sangat gampang sekali. Silahkan dipraktekkan ya di rumah ya. Ini akan meringankan dan memudahkan pekerjaan Anda ya. Jadi tidak perlu capek-capek menggosok, tapi nggak bersih. Nah, dengan diteteskan cuka saja, ini hasilnya seperti ini ya, kawan. Sangat kinclong sekali ya, bersih. Seperti ini kondisinya, bening lagi, bersih lagi. Oke, cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video sederhana ini ada sedikit manfaat ya buat teman-teman semua di rumah. Dan jika Anda suka dengan video ini, atau jika menurut Anda video ini ada bermanfaat, mohon bantu tekan like dan subscribe ya, biar Anda tidak ketinggalan video-video kreatif berikutnya dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video kreatif dan bermanfaat selanjutnya.